Viral peleburan balok timah skala mini dan atau percetakan balok timah di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Sebelumnya, pada Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024, Polres Belitung Timur telah melakukan pengaman sejumlah barang bukti di lokasi di Dusun Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Polres Belitung Timur hari ini Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 menggelar konferensi pres di Gedung Graha Patriatama Polres Beltim dipimpin langsung Kapolres Belitung Timur, AKBP Indra Dalimunte, SI, Kasat Reskrim, Kasihumas dan perwira lainnya. Kapolres Belitung Timur, AKBP Indra Dalimunte, SI mengatakan, terkait dugaan tersebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. 6 diantaranya pekerja sampai dengan pemilik. Kita juga telah meminta keterangan saksi-saksi dari berbagai dinas. Kenapa kami melakukan pemeriksaan? Karena ternyata yang bersangkutan ini memiliki dokumen. Ini cukup unik karena memiliki dokumen izin berusaha, sebutnya Kapolres Beltim AKBP Indra Dalimunte. Dokumen yang dimaksud yaitu 3 lembar fotokopi surat keputusan Bupati Belitung Timur nomor 27.52.401.119.060.003 tentang persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup usaha pemulihan material barang logam di Kabupaten Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung oleh ARI ZL. 2 lembar fotokopi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL tanggal 6 Juni tahun 2024, 6 lembar fotokopi perizinan berusaha berbasis risiko sertifikat standar 02022200003588002 tanggal 27 Mei tahun 2024, 1 lembar fotokopi bukti kepemilikan akun SINAS, 4 lembar fotokopi perizinan berusaha berbasis risiko NIB 02022200003588 tanggal 2 Februari tahun 2022. Kapolres Beltim Indra menjelaskan terkait barang-barang yang diamankan. Barang-barang yang diamankan, sekop, 1 unit mesin Barner, 2 buah bak timah, 5 buah cetakan balok, 60 karung pasir timah, batu bara antrasit kapur, 71 balok timah, dan 10 tetesan balok timah, ucapnya. Lanjutnya Kapolres, kenapa kami memeriksa saksi-saksi? Karena mereka memiliki dokumen yang mana dokumen mereka memiliki izin berusaha peleburan logam timah kecuali besi. Sehingga kami perlu melakukan koordinasi pemeriksaan, pertama apakah izin tersebut apakah betul sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Dan kami sudah mengamankan sejumlah balok timah dengan ukuran 40 kg sampai 43 kg per baloknya. Dan sekitar 60 karung pasir timah dan berbagai macam lainnya termasuk batu bara untuk bahan campuran untuk membuat balok timah tadi, jelasnya. Karena mereka memiliki dokumen-dokumen seperti lingkungan hidup, tambahnya Kapolres Beltim, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan apakah dokumen tersebut legal dan sesuai peruntukannya. Sehingga kami perlu menyampaikan kepada rekan-rekan media, agar tidak terjadi prasangka. Karena dalam hukum itu harus punya kepastian hukum. Kenapa kami melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak tersebut? Karena pihak tersebut yang mengeluarkan izin. Karena penetapan tersangka harus memiliki alat bukti, nah hal ini cukup unik karena baru ini kita menemukan adanya UMKM yang bergerak di bidang seperti ini. Karena orang yang bersangkutan melalui OSS aplikasi dan kita sudah cek ke dinas terkait, memang izin itu ada, lugasnya Kapolres Beltim. Lanjutnya Kapolres, kenapa kami memeriksa saksi-saksi? Karena mereka memiliki dokumen yang mana dokumen mereka memiliki izin berusaha peleburan logam timah kecuali besi. Sehingga kami perlu melakukan koordinasi pemeriksaan, pertama apakah izin tersebut apakah betul sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Dan kami sudah mengamankan sejumlah balok timah dengan ukuran 40 kg sampai 43 kg per baloknya. Dan sekitar 60 karung pasir timah dan berbagai macam lainnya termasuk batu bara untuk bahan campuran untuk membuat balok timah tadi, jelasnya. Karena mereka memiliki dokumen-dokumen seperti lingkungan hidup, tambahnya Kapolres Beltim, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan apakah dokumen tersebut legal dan sesuai peruntukannya. Sehingga kami perlu menyampaikan kepada rekan-rekan media, agar tidak terjadi prasangka. Karena dalam hukum itu harus punya kepastian hukum. Kenapa kami melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak tersebut? Karena pihak tersebut yang mengeluarkan izin.
Karena penetapan tersangka harus memiliki alat bukti. Nah, hal ini cukup unik karena baru ini kita menemukan adanya UMKM yang bergerak di bidang seperti ini. Karena orang yang bersangkutan melalui OSS aplikasi dan kita sudah cek ke dinas terkait, memang izin itu ada, lugasnya Kapolres Beltim. Kita minta waktu, kata Kapolres Beltim, kita akan ke dinas atau kementerian ESDM terkait hal tersebut. Adapun saksi yang sudah dimintai keterangan 11 orang, dinas terkait terduga terlapor 6 orang. Dari Belitung Timur, redaksi TOI Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan.